was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Belakang cerita, Emma Maembong tidak dapat melatah apabila namanya terkait berhubung gosip liar mendakwa selebriti wanita terlibat dalam aktiviti swinger atau bertukar pasangan seks. Menurut artis drama rantaian Ajari Playboy itu, Emma mengambil pendekatan untuk tidak memberi sebarang respon terhadap tuduhan dianggap langsung tidak berasas itu. Saya ada nampak berita itu, tetapi isu itu langsung tak ada kena mengena dengan saya, jadi buat apa saya nak melatah? Memang bukan saya, kalau betul saya the viral dari dulu lagi. Saya malas nak layan gosip, tetapi sekiranya tuduhan itu melampau sangat, saya akan ambil tindakan mahkamah. Kita ada undang-undang, buat apa nak takut? Cuma saya fikir mereka yang memfitnah saya itu ada duit kena bayar. Paling-paling buat sidang media mohon minta maaf, tapi akan berpanjangan membuang masa benda yang kalau boleh elak, elak jadi tak payah nak serabut, katanya lagi. Sementara itu, Emma berkata dia sudah lali dengan pelbagai fitnah yang dilemparkan terhadapnya sejak dahulu lagi. Sebelum kawin pun saya cuba mengelak sebaik. Mungkin dakwaan berhubung saya macam-macam, ada yang cakap saya perempuan clubbing macam-macam, tapi saya fikir saya manusia, seolah-olah seperti robot yang tak boleh buat apa. Masa saya buka tudung pun terlalu banyak gambar saya dan orang edit, itu pun saya tak ada cakap apa untuk pertahankan diri saya dengan fitnah dan macam best friend. Namun begitu, kakak kepada selebriti Caca Maembong ini menjelaskan dia tidak mahu melayan gosip murahan itu kerana enggan menjejaskan pemikiran anak-anaknya dengan berita palsu. Saya tak akan layan gosip-gosip yang tak sedap di mata anak-anak bila mereka besar nanti. Daripada tengok benda yang tak elok, lebih baik saya fokus apa yang ada kat depan sebagai pelakon, ibu dan orang Islam setiap hari. Saya nak cuba jadi yang terbaik, katanya lagi. Emma berkata demikian ketika ditemui di sidang media di Mardis Doa Selamat Film Jangan Pandang Belakang 2 di Wisma Metrowell Petaling Jaya semalam. Terdahulu nama Emma dan suaminya Muhammad Syazril Azhar terkait susulan dakwaan mengatakan seorang artis wanita berkulit putih dan memiliki dua cahaya mata terbabit aktiviti bertukar pasangan untuk melakukan hubungan yang tak betul. Emma mendirikan rumah tangga bersama juruterbang Syazril pada 20 Februari 2020 dan hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan dua cahaya mata lelaki, Syarik dan juga Syakil Aryan Shah. Itu sejenfu hari ini. Sekian dan terima kasih.